Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat dekat dengan kita dan terkait dengan kita yaitu persoalan bencana. Kita tahu bahwa pada hari Sabtu 4 Desember kemarin Gunung Semeru yang terletak di dua kabupaten, yaitu Malang dan Lumajang, Jawa Timur, mengalami erupsi. Gunung api ini mengeluarkan asap pekat berwarna abu-abu dan berukuran besar. Menurut pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (BNPB) yang menyatakan jumlah korban yang meninggal akibat erupsi Gunung Semeru per hari Kamis kemarin itu adalah 43 orang. Diperkirakan jumlahnya ini akan meningkat. ya Bencana ini bukan bencana satu-satunya saat sekarang ini terjadi. Maka judul kita kali ini akan membahas bencana dan bencana. ya ada bencana banjir juga di Sintang yang baru saja surut setelah sebulan. Bahkan dari dari pusat ya kepala pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Abdul Muhari melaporkan sepanjang 2021 tercatat ada 2.796 bencana alam yang terjadi di Indonesia. Bagaimana kita mensikapi bencana alam ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada Gunung Semeru? Dan bagaimana kita kemudian mensikapi bencana-bencana yang terkait dengan gunung berapi atau gunung-gunung uh, gunung yang memiliki potensi menimbulkan bencana? Untuk itu di tengah-tengah kita telah hadir Dokter. Burhanuddinur, Dr. Haji Burhanuddinur eh, ahli geologi. Nanti kita akan banyak bertanya tentang masalah geologi, terutama tentang Gunung Semeru eh, Kemudian juga seperti biasa eh, di tengah-tengah kita akan hadir eh, Ustadz Muhammad Ismail Yusanto, ya cendekiawan Muslim yang akan memberikan perspektif keislaman dan sains dan teknologi uh, terkait dengan sikap kita menghadapi bencana ini. Uh, untuk itu, sebelum kita mulai acara ini, mari kita saksikan video berikut ini. Selama tahun 2021, berbagai bencana alam telah terjadi di Indonesia. Mulai dari bencana banjir, longsor, gempa bumi, hingga erupsi gunung berapi banjir berkepanjangan terjadi di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Hari Minggu, 14 November 2021, menyebabkan 12 kecamatan di Kabupaten Sintang terendam banjir dan lebih dari 16 Oktober 2021, sekitar pukul 4 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Diketahui, Pusat gempa terjadi berlokasi di 8,32 lintang selatan dan 115,45 bujur timur atau lebih tepatnya 8 km barat laut Karangasem Bali dengan kedalaman 10 km. Tidak hanya itu, di Gunung Merapi melanda desa Tegal Mulyo Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, hari Rabu 27 Januari 2021, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akibatnya warga yang tinggal di sekitar daerah tersebut menghentikan aktivitasnya bahkan baru-baru ini bencana alam yang terjadi adalah erupsi Gunung Semeru di Lumajang Provinsi Jawa Timur hari Sabtu 4 Desember 2021 sore berdasarkan data terupdate jumlah korban meninggal dunia adalah 22 orang hingga saat ini masih banyak warga yang tinggal di pengungsian bencana alam Merupakan bukti kemahakuasaan Allah. Dengan itulah kita seharusnya menyadari betapa manusia ini sangat lemah dan tidak berdaya di hadapan Allah. Harus disadari pula dengan bencana alam itu, Allah sebetulnya hendak menguji kesabaran manusia. Lebih dari itu, harus disadari bahwa berbagai bencana dan musibah yang terjadi merupakan teguran, sekaligus peringatan, agar kita terdorong untuk rajin melakukan muhasabah dan introspeksi diri ini tentu sangat penting. Dengan itu, setiap muslim bisa mengukur sejauh mana ia telah betul-betul menaati seluruh perintah Allah dan sejauh mana ia benar-benar telah menjauhi larangannya. Dengan itu pula, setiap saat ia akan terdorong untuk terus berupaya menjadi orang yang selalu taat kepada Allah serta menjauhi maksiat dan dosa kepadanya. Lantas, sudahkah kita muhasabah setiap saat dan mengambil pelajaran bukankah sudah begitu banyak peringatan untuk kembali kepada Allah dan menjalankan aturannya Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu taala, demikian tadi film singkat atau video singkat yang menggambarkan ya bagaimana bencana terjadi -mana. di mana-mana. Tengah di tengah-tengah kita ini sudah hadir Dr. Muhammad Burhanuddin Nur ya kita akan banyak bertanya tentang uh, Gunung Semeru ini. Pak Muhammad Burhanuddin Nur, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farid. ya uh, berdasarkan uh, beberapa data yang uh, baru saya baca ya, dikatakan bahwa sebenarnya Gunung Semeru ini bukan pertama kali meletus ya. Uh, bahkan sejak zaman Belanda sejak awal abad ke-19 gunung ini sudah uh, sudah aktif ya uh, setel, uh, dan kalau kita lihat ya pernah juga meletus pada tahun 29 Agustus 1909 jadi letusan Semeru ini memakan korban 280 jiwa ya jadi ini bukan uh, pertama kali gunung uh, semeru ini uh, meletus ya uh, yang menarik Pak Muhammad Burhanuddin Nur ya terkait dengan, dengan Gunung Semeru ini uh, ada ada uh, anggapan lah gitu ya banyak masyarakat jadi seolah-olah ya uh, Gunung Semeru ini meletus tanpa ada peringatan sama sekali ya uh, tanpa ada tanda-tanda sama sekali sepertinya tiba-tiba ya apa sebenarnya apakah benar ini dan apa sebenarnya yang terjadi pada Gunung Semeru kemarin Pak Nur, silakan oke terima kasih Pak Farid uh, saya Burhan ya uh, jadi kita sangat uh, terkejut dengan kejadian 4 Desember 2021 kemarin hmm. nah bagaimana karakter Semeru karakter Semeru itu sebenarnya memang uh, ada letusan-letusan kecil dan itu dari dulu, minimum ketika saya masih mahasiswa, naik ke gunung. Nah, itu ada ledakan-ledakan semacam itu, dan tipenya memang ledakan-ledakan kecil-kecil semacam itu, kemudian membangun lava di atasnya. Jadi, ledakan-ledakan kecil di atas itu membawa lava, eh, magma, kemudian menjadi lava, menjadi kubah lava atau eh, dome. Ya, kita sebut dome. Nah, itu terendapkan di puncak-puncaknya. Maka kalau kita lihat uh, puncak-puncaknya itu kalau di uh, satelit uh, terlihat warna lebih putih atau biru, di situ artinya uh, tidak ada vegetasi atau tidak ada hutan, dan itu dibangun di situ, keluar pelan-pelan dan uh, menumpuk di situ. Nah, ketika kemudian itu menumpuk, maka kubah lava itu sifatnya masih panas dan getas jadi mudah runtuh. Apalagi kalau kena air, bayangkan kalau benda panas kena air eh, maka akan terjadi ledakan letupan-letupan kecil di situ. Nah, eh, di dalam pengetahuan kami, geologis, kalau kita dibilang erupsi itu artinya eh, magma yang tekanan tinggi eh, kemudian keluar mendesak ke atas, eh, ada sumbatan membangun tekanan kemudian. Meledak, nah itu yang kita sebut erupsi keluar. Nah, erupsi itu bisa lelehan, bisa ledakan. Itu eh, secara umum seperti itu. Nah, sekarang eh, kalau di Semeru, seperti apa? Tiba-tiba oh, tidak ada peringatan. Nah, dalam eh, tataran pengetahuan kita, itu semua gunung api yang aktif. Eh, kita punya tiga, ya, ada Merapi dan Sinabung sama Gunung Eli Wolotok di uh, NTT. Kemudian uh, di samping itu 1, 2, 127 gunung api di Indonesia, 69-nya di bawah monitoring uh, badan geologi pvmbg di sini. Nah khusus Semeru, kenapa itu tidak ada, uh, seolah-olah tidak ada peringatan dini. Nah peringatan dini itu kan ada dua ya secara umum, dengan teknologi dan dengan merasakan di alam tersebut. Nah, kalau kita lihat karakter Semeru itu kan ada letupan-letupan kecil dan PVMBG atau Badan Geologi menggolongkan menjadi gunung api yang waspada. Waspada itu artinya aktif namun demikian belum terlihat aktivitas-aktivitas yang misalnya perubahan volume dan segala macam secara lebih masif seperti halnya di Merapi yang dimonitor terus. Nah, menurut informasi dari Badan Geologi itu sudah dimonitor juga 24 jam, Mas Farid. Kemudian getaran-getaran itu sudah ada. Dan menurut Kemenkes juga disampaikan bahwa 2-3 hari sebelumnya sudah diberikan informasi melalui tokoh masyarakat dan unit-unit terkait melalui WA maupun melalui komunikasi resmi. Itu informasi yang kami terima. Nah, kenapa seolah-olah tidak ada peringatan dini dalam perspektif saya. Sebenarnya, secara uh, fakta uh, dari netizen itu, kita lihat bahwa banyak netizen yang sudah paham itu kemudian mengungsi. Kemudian, di samping itu, ketika kita lihat rekaman-rekaman di netizen itu, kita lihat seorang petugas mencoba untuk mengingatkan supaya segera meninggalkan uh, daerah tambang. Informasi Orang dari polisi kalau nggak salah saya namanya lupa. Juga itu juga. sudah. Namun responnya kita lihat bahwa responnya tidak begitu cepat. Nah ini kemungkinan ada beberapa hal. Salah satu uh, pemikiran saya adalah bahwa teman-teman uh, yang di penambangan itu melihat itu nah, seperti ada aktivitas ada. biasa. Menurut PKNO, karena di Semeru kan umumnya seperti itu. Nah ternyata kubah lava yang ada itu kemudian runtuh. Nah kenapa? Kapan itu kubah lava itu runtuh? Ketika desakan eh, magma yang keluar menjadi lava lava kecil itu di atasnya sudah tidak stabil. Saya selalu me me memberikan gambaran yang lebih simpel. Ketika kita punya pasta gigi kan ujungnya segitiga itu ya atau kerucut lah. Nah, kemudian kita ada tekanan dari uh, bawah, maka uh, magma akan keluar pelan-pelan. Kemudian menumpuk di atas dari uh, tutup uh, keluarnya itu, atau di ujung dari pasta gigi, jubnya itu. Ketika kita tekan terus, maka itu akan uh, gugur. Nah, itu satu hal yang kita uh, bisa pahami sederhana. Nah, hal yang gugur tadi, kemudian e, bereaksi dengan air hujan, bereaksi yang panas tadi bereaksi dengan air hujan, dengan lahar dan segala macam. Akhirnya menjadi termasuk yang itu kemudian seolah-olah meletus. Dan kejadian itu ternyata volumenya sangat besar. Kalau kita lihat image sebelum letusan dan setelah letusan itu di bagian puncak torehannya makin e, lebar. Kalau kita lihat kemudian e, ke arah kobokan ya. E, Kemudian ke arah tenggara dan itu menutup hampir semua saluran triksulok ke bawah. Nah itu juga nanti menjadi uh, hal yang perlu kita perhatikan. Kira-kira kalau Semeru itu uh, Mas Farid dan uh, perlu diingat juga bahwa secara sains, secara geologi peringatan dini itu disusun oleh data-data sebelumnya, -data sejarah-sejarah sebelumnya, sejarah, -sejarah sebelumnya, letusan dan Badan Geologi uh, sudah membuat KRP Kawasan Rawan Bencana. Dan ketika kita cek uh, keberadaan korban, keberadaan letusan itu memang uh, di wilayah yang sudah dipastik, uh, sorry, dipetakan sebagai uh, kawasan rawan bencana. Itu ya, Pak Farid. Ya. Yang masih menjadi pertanyaan di tengah uh, masyarakat ini ya, Pak uh, Burhan. Ya. Uh, kalau sudah tahu bahwa Semeru ini tadi disebutkan e, memang rawan erupsi, ya, tapi kenapa seolah-olah e, pihak-pihak yang bertanggung jawab? Ya, saya sendiri tidak tahu persis apa yang bertanggung jawab tentang masalah ini. Sepertinya, e, apa e, tidak bisa mem, e, memberikan perkiraan gitu ya, bahwa gunung ini akan... Uh, akan akan meletus ya apa yang uh, terjadi begitu padahal ini sudah uh, sudah masuk kategori sebagai uh, gunung yang memang rawan gitu ya uh, untuk meletus apakah karena alat-alat alat-alatnya alat itu ada masalah atau bagaimana nah, mungkin Pak Murhan bisa menjelaskannya bagaimana cara mendeteksi ya uh, gunung gunung berapi itu akan meletus ya seperti itu Pak Burhan Eh, terima kasih. Satu perlu dipahami bahwa eh, sementara ini sampai sekarang keterbatasan ilmu belum dan teknologi belum bisa memperkirakan kapan waktunya meletus. Hmm. Itu itu yang itu yang harus kita pahami bersama. Kapan waktu tepatnya meletus sejam lagi, dua jam lagi atau jam 20? puluh eh, tidak. Eh, hmm. Tapi kita bisa dekati dengan data-data yang ada dan juga uh, sejarah letusan yang ada. Sehingga dari latar belakang itulah keluarlah klasifikasi uh, gunung api atau uh, ada uh, awas, siaga, waspada, dan normal. Kalau normal artinya uh, masih tidur, mungkin tidak ada aktivitas yang kita bisa lihat. Sejauh waspada itu adalah aktivitas lihat, cuma kita harus uh, namanya waspada lihat karakter gunung apinya kalau siaga dan awas itu awas sudah meledak dan siaga sudah uh, mulai mengemisi. Maaf nah, Pak. Kan? Bro, kalau yes. sempo kemarin itu itu status terakhir apa itu? Sebelum uh, dari uh, sebelumnya waspada, Mas. Uh, kan seharusnya uh. kalau akan meletus bukan waspada ya. Iya. Nah, makanya uh, oh, lalu ya. kemudian kenapa yang waspada ini kemudian meletus. Nah, sebenarnya dari data yang uh, saya baca dari yang merekam 24 jam itu bukan karena Erupsi besar dari bawah, kemudian meledak. Hmm. Nah, kalau uh, dari tekanan tinggi di bawah, kemudian akan ke atas, itu kan melewati semacam saluran di bawah gunung, ya, yang uh, kita uh, koroknya itu. Kemudian itu membuat tekanan. Nah, tekanan ini kemudian menimbulkan gempa, gempa yang tinggi, gempa yang intens, drrr, drrr, gitu kan? Nah Uh, di dalam gempa ini, uh, sorry, gempa ini, kegempaan ini akan terekam di uh, monitoring yang memonitor seismograf atau segala macam dengan uh, amplitudo yang berparsi intensitasnya tinggi. Kemudian mungkin ada perubahan volume dari gunung itu dengan pengukuran pengalat meter segala macam. Nah, itu tidak ada di dalam data itu terekam seperti itu. Nah, itu kenapa Bagaimana? itu, Pak Burhan? Ya, memang tidak ada gejala, tidak ada gejala kesakan hmm. yang tinggi dari bawah. Nah, setelah kemudian beberapa hari sudah di, diberitahukan bahwa akan terjadi uh, beberapa gejala guguran uh, yang kita sebut awan panas guguran atau guguran lava. Nah, guguran lava di atas di kubah lava itu terekam pada uh, beberapa hari sebelumnya dan itu menurut klaim PVMP uh, sudah diberikan informasi bahwa di atas ada guguran lava tapi nah, statusnya tidak tidak uh, tidak sampai tingkat uh, terakhir ya. Ya, tidak sampai siaga, tidak sampai awas karena memang tidak ada gejala yang masif akan akan terjadi letusan yang besar. Nah, ini pertanyaannya ini Pak Burhan. Ini kira-kira ada kita rekaman yang ada ya. kesalahan ya. Ada kesalahan yang harus kita akui atau ini memang gejala alam yang tadi itu ya uh, tidak bisa terdeteksi gitu. Uh, Mas Farid uh, ingat nggak waktu yang uh, tsunami di uh, daerah apa uh, ujung Gulon dan uh, pelabuhan uh, sorry sorry Carita segala macam itu yeah. uh, akhir tahun beberapa tahun lalu itu uh, ada gempa dan uh, semua berpikir tidak ada tsunami karena datanya uh, dari peringatan dini tsunami kan tidak muncul gempanya juga tidak ada. Tapi ternyata mekanisme tsunami-nya berbeda karena dia uh, runtuhan di di sekitar Krakatau tidak terjadi letusan apapun hmm. itu menimbulkan tsunami dan artinya alat ini belum bisa mendeteksi uh, jika ada hal yang uh, memang berbeda metode yang uh, atau kebencanaannya hmm. itu itu nah ini uh, dugaan saya bahwa Uh, dari data-data yang kita miliki dengan rekaman data yang miliki itu tidak terlihat sebagai gejala yang akan meletus. Hmm. Tapi uh, awan panas guguran itu terjadi datanya. Dan dari data yang ada sejarahnya ada awan guguran uh, dari kubah lava itu tidak menimbulkan hal yang sebesar ini, tidak melibatkan volume yang sebesar di uh, yang terjadi di tanggal 4 Desember ini. Jadi nah, uh, ini mungkin. Pertanyaan ini ya, pertanyaan orang awam lah gitu. Ya. Kalau misalkan Pak Burhan sebagai penanggung jawab di sana sudah terjadi guguran seperti itu, kira-kira disampaikan nggak bahwa ini sampai pada tingkat apa tadi yang terakhir itu? Uh, awas dan siaga. Awas dan siaga. Kira-kira yang benar itu yang mana? Apakah seolah-olah dibiarkan seperti itu tidak disampaikan, atau ini seharusnya sudah disampaikan ke masyarakat begitu? Kalau uh kita menentukan awas dan siaga itu ada beberapa syarat yang 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 harus dipenuhi. Demikian juga waspada syarat-syarat secara perekaman data dan syarat-syarat kondisi geologi uh, atau gunung api yang ada itu. Kalau awas seperti di dulu mas siaga awas habis itu ternyata uh, beberapa hari tidak meletus kemudian balik habis itu baru kemudian meletus. Jadi memang uh, syarat-syaratnya itu mungkin ada ada uh, uh, Tekanan yang sangat tinggi, perubahan volume yang tinggi. Nah, baru kemudian masuk ke bagian siaga. Kemudian hmm. baru kemudian bagian awas. Nah, dari syarat-syarat itu, menurut apa yang saya amati, syarat-syarat itu memang baru dalam konteks waspada. Baru dalam klasifikasi waspada. Jadi, ya. e, ketidak ter, e, perlu diketahui dari berita itu e, pola awal gugur, e, awan panas guguran atau guguran lava di puncak itu sudah diinfokan. Ke, iya. uh, artinya ini seperti kejadian anomali gitu ya begitu pak Burhan ya? Menurut saya iya jadi ada sesuatu hmm. hal yang uh, kombinasi guguran lava uh, amanah ama guguran lava dengan volume yang besar ini perlu dipelajari dengan baik apa yang terjadi kira-kira pernah nggak kejadian yang sama seperti ini terjadi pada gunung-gunung berapi di dunia begitu. Sehingga kalau, itu menjadi kalau hal yang lava yang di Indonesia itu kayak di uh, Merapi itu keguruan lava banyak. Kemudian terjadi yang kita sebut kalau Merapi kan tipenya tipe khas ya, pedus ya. gembel. Jadi semacam awan panas juga turun dengan 200 uh, km uh, per jam kecepatannya itu ada. Jadi uh, di Jepang juga ada saya lupa gunungnya. Nah itu juga ada uh, guguran guguran lava semacam itu. Artinya itu ada. Jadi kalau anomali, yes saya, saya katakan uh, ini anomali karena uh, guguran lava yang kemudian menyebabkan uh, volume yang uh, luar biasa turun. Dan dari pemberitaan memang itu yang terjadi bahwa volumenya lebih besar daripada yang uh, sebelumnya ya. lava ini. Artinya ini ahli geologi ini kelihatan harus Uh, mengkaji secara mendalam begini ya Pak Burhan uh, ya, kenapa yeah. ini bisa bisa terjadi ya supaya yeah. bisa di Satu lagi saya menarik dari yang diungkapkan Mas Fari tadi, jadi uh, peralatan ya kalau merapi itu uh, kalau tidak salah ada kantornya tersendiri pengamatan di situ Gunung Api. Hmm. Uh, kalau tidak salah di daerah eh, uh, ya, eh Mandala Grida maaf sebelah selatan Mandala Grida dan dimotoring dengan Alat-alat yang luar biasa. Nah, eh, sepaham saya sepengetahuan saya Merapi, eh, Merbab, sorry, Semeru belum punya kantor khusus seperti yang di Merapi. Nah, kalau bisa eh, peralatan dan kantornya untuk eh, Semeru itu bisa juga dibangun di situ kantor penyelidikan, ya Oke. atau balai penyelidikan yang mengkhususkan di Semeru dan eh, kebencanaan dan kegunungan api yang di sekitar Semeru. Itu kalau pemerintah bisa, itu satu. Kemudian kedua, Mas, ada juga yang bilang, e, "Ini kok korbannya banyak." Kalau kita lihat, e, korban itu berasal dari sekitar penambangan pasir. Hmm. Nah, apakah ini kemudian teman-teman yang menambang pasir di sekitarnya itu berpikir, "Oh, ini yang biasa, ini hal biasa kalau kayak gini." Kemudian, kalau kita lihat dengan cermat e, dari beberapa wawancara netizen, kemudian kita lihat sudah dianjurkan untuk meninggalkan tempat itu, cuman kemungkinan Sampai, bahwa dua tiga berpikir oh tidak apa apa, kemudian secara pelan ternyata itu di luar dugaan. itu yang menganjurkan siapa itu ya Pak Burhan? apakah kalau kita, li kita lihat mas? Di itu mas, eh, kalau dari Badan Geologi sudah disampaikan itu ke stakeholder yang lain dari ini yang direkam sebelumnya itu mas, kan jam 1, jam 2 itu kan sudah seorang polisi di eh, penampangan itu sudah mengusir semua orang ke sana kan? Dan abu sudah ada di kamera, dan saya berpikir harusnya pada situasi, situasi seperti itu dibunyikan sirine atau apa, sehingga orang akan lebih paham untuk kemudian segera menghindar. Itu, itu yang harus uh, kita cermati juga, artinya mitigasi pencegahan itu tidak hanya alat, tidak hanya ahli, namun masyarakat juga harus ada literasi tentang itu, tentang uh, respon cepat, uh, awareness, tentang ini, bahaya, dan tidaknya. Dan juga di, harus diberikan pengetahuan bahwa teman-teman yang ditambang di penambangan itu masuk di KRP yang uh, kita lihat bahwa yang merah banyak masuk yang di edisi. kawasan uh, bencana. Baik, Pak Berhanul. Terima kasih ini atas uh, wawasannya. Nanti kita akan bertanya lebih jauh lagi. Ya, uh, kita uh, berpindah dulu, bergeser dulu ke. Ustadz Ismail Yusanto, ya Ustadz Ismail Yusanto, ya uh, sebenarnya juga uh, alumni UGM ya geologi juga, tapi uh, juga uni <tos no> <tos no> keislaman gitu ya. Nah, uh, Ustadz Ismail, kira-kira uh, kalau kita uh, lihat ya dari bencana-bencana yang terjadi di Indonesia belakangan ini ya eh, siapa sebenarnya yang paling harus bertanggung jawab begitu ya untuk eh, menangani bencana ini ya tadi disebutkan ada faktor kesadaran masyarakat yang masih kurang begitu ya ketika kesadaran masyarakat masih kurang itu seharusnya apa yang kemudian eh, dilakukan ya atau Ustaz Ismail punya perspektif lain ya tentang eh, semeru ini eh, karena ini kan masih 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 ada kebingungan di tengah masyarakat ya. Saya sendiri ketika mendengar yang disampaikan oleh uh, Pak Burhan tadi ini sebenarnya yang yang bekerja di tambang pasir itu sudah uh, sudah merasakan getaran-getaran itu ya. Tapi kenapa kemudian uh, pihak yang punya otoritas itu tidak menyampaikan ke masyarakat gitu kan? Uh, sehingga masyarakat sepertinya kaget gitu ya tentang uh, terjadinya uh, apa uh, erupsi ini ya Kira-kira uh, bagaimana pandangan Ustaz Ismail? Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Indonesia itu bisa disebut sebagai negara dengan potensi bencana yang sangat besar Eh uh, kita tahu secara geologis Indonesia itu masuk di dalam yang disebut ring of fire. Gitu. Uh, oleh karena uh, wilayah Indonesia ini uh, dilewati oleh zona subduksi. Begitu ya Mas Burhan ini apa namanya uh, mengingat kembali <laughs> pelajaran kita Baru waktu, biasa, kuliah. <laughs> waktu kuliah dulu. Uh, saya 81, Mas Burhan 86 ya? Saya 86, Mas. Kalau gitu rasanya mungkin masih ketemu ya di kampus ya, karena saya lulus itu delapan delapan masih oh ya ya nah jadi ring of fires nah eh uh, apa ininya uh, konsekuensinya konsekuensinya ya yang paling jelas adalah ada deretan gunung api, mulai dari Sumatera itu ada Marapi, kemudian ada Merapi, ada Selamat, gunung Selamat, ada Gunung Semeru, ada Gunung Agung dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kegempaan, baik itu gempa tektonik, oleh karena gerak-gerak lempeng maupun gempa uh, vulkanik, oleh karena tadi yang disebut oleh uh, apa Pak Burhan, uh, yaitu dinamika aktivitas dari Gunung Merapi itu nah biasanya kemudian diikuti oleh berbagai bencana-bencana minor seperti eh, longsor kemudian eh, apa namanya eh, ya banjir dan sebagainya gitu nah eh, ditambah lagi dengan tsunami oleh karena eh, kegempaan itu eh, ujungnya adalah diantaranya adalah tsunami itu jadi eh, ini ini adalah karakteristik dari Negeri kita gitu. Meskipun juga di saat yang sama ada berkah, berkah yang luar biasa, e, tanah yang subur. Bisa kita tengok itu e, wilayah di antara Gunung Sumbing Sudoro itu daerah yang sangat subur di sini, di situ adalah per, 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 penghasil apa tembakau yang luar biasa gitu. E, pusar, putaran uang. E, wilayah Jawa Tengah itu antara yang paling tinggi adalah kawasan itu, e, kemudian e, potensi minyak dan gas oleh karena e, zona subduksi tadi itu di daerah yang e, istilah geologinya itu back -Ah besin atau apalah begitu ya kalau nggak salah <laughs> itu mengandung emas dan eh mengandung apa e, minyak dan gas belum lagi mineral ada emas ada macam-macam jadi luar biasa sebenarnya jadi kalau ada istilah no pain no gain itu, saya kira Indonesia ini agak mirip-mirip agak kayak begitu. Jadi susahnya banyak, tapi juga untungnya banyak. Nah berkenaan dengan susahnya oleh karena potensi bencana itu, sebenarnya sejak beberapa tahun yang terakhir itu saya melihat sudah ada kesadaran struktural, sistemik pada negara kita yang dibuktikan dengan ada... Undang-undang khusus mengenai kebencanaan yang kemudian melahirkan diantaranya itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ini menunjukkan bahwa bahwa secara struktural sistemik itu ada usaha untuk bagaimana menanggulangi atau menghadapi bencana. Jadi bencana itu bukan ditanggulangi secara secara apa ad hoc, tetapi secara permanen itu dan bahkan ini struktural karena ada BNPB provinsi, ada BNPB kota kabupaten. Jadi dari situ kalau saya menilai secara objektif itu sebenarnya sudah ada kesadaran. Kesadaran untuk menghadapi bencana. Nah hanya kenapa kok kemudian selalu seperti seolah-olah terulang ya. Setiap kali ada bencana kemudian menimbulkan banyak korban. Saya melihat ada setidaknya itu dua atau tiga faktor. Yang pertama adalah bahwa bencana itu memang eh, ada sebagiannya itu bisa didetek secara, secara katakanlah secara, eh, saya tidak mengatakan sempurna ya, tapi secara presisi yang cukup tinggi ada yang bisa begitu. Misalnya, eh, misalnya kalau Hujan itu sangat tinggi, hujannya itu sendiri bisa diukur, kemudian terjadi di daerah hulu, maka kemudian di daerah hilir sudah bersiap. Bahkan uh, banjirnya itu sampai di mana, itu bisa dimonitor, itu seperti kalau dalam kasus banjir uh, Bogor, ya Ciliwung, Bogor, Jakarta itu sudah bisa gitu, sehingga daerah hilir itu sudah bisa siap-siap, itu, itu bisa gitu. Tetapi ada juga bencana yang memang... Uh, apa? Uh, 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 ini apa yang tidak cukup bisa dimitigasi. Ya. Contohnya seperti gempa itu itu uh, itu itu adalah gejala alam yang sangat awal gitu. Uh, gunung api meletus diawali gempa. Nah gempa ini awalnya apa nggak ada gitu. Jadi tiba-tiba keruduk -tiba gitu. Nah kalau cuma Goyang-goyang dikit, enggak apa-apa. Tapi kalau besar seperti gempa di Jogja tahun 2006 dulu, nah itu sudah enggak ada lagi yang bisa memberi peringatan. Nah, kayak begitu itu ya memang tidak bisa kita siap-siap itu. Yang ada adalah bagaimana membuat bangunan yang tahan gempa seperti di Jepang itu. Nah, jadi itu faktor yang pertama. Kemudian yang kedua adalah eh, faktor eh, publik itu sendiri. Ada kecenderungan begini bahwa dia, alat ketika bencana itu masih baru atau belum lama terjadi, tetapi kalau sudah lama tidak terjadi bencana, itu kewaspadaan menurun. Saya kira itu juga yang dialami atau yang dilakukan oleh para penambang pasir itu bukan hanya di Semeru, di Gunung Merapi pun juga begitu. Gunung Merapi itu kan kurang apa? Itu jadi kalau... Lahar dingin turun ini kan luar biasa. Tapi lihat tetap aja di sana ada truk, ada ada beko, ada macam-macam itu turun ke bawah ke sungai. Karena memang pasir Gunung Merapi itu luar biasa. Pasir paling bagus ini memang dari dari gunung dari gunung gitu, bukan pasir sungai. Nah akibatnya kemudian ketika lahar dingin terjadi dan itu kecepatannya luar biasa, itu nggak bisa menghindar. Maka kita saksikan kemudian ada. Oh, truk yang terkubur, ada biko yang terkubur. Nah, kalau orang mungkin masih bisa lari, tapi juga tidak sedikit. yang kemudian kena. Nah, itu saya kira yang terjadi di uh, Semeru. Gitu, uh, jadi saya melihat memang ini komplika, bukan komplikasi, tapi gabungan dari berbagai faktor. Uh, jikalau uh, ini, ke, uh, ini musibah yang sulit untuk dimitigasi, kemudian ada keteledoran dari masyarakat ada ketidakwaspadaan dari dari pemerintah nah, maka ini pasti korbannya akan sangat besar gitu. Nah, apakah di Semeru itu itu merupakan kombinasi dari tiga kelemahan itu Allah alam saya tidak uh, tahu persis ya. Tetapi uh, saya kira uh, tidak pernah ada bencana itu yang muncul uh, semata-mata karena faktor tunggal. Pasti ada kombinasi dari berbagai faktor. Saya kira itu uh, Oh, ya, yeah. uh, mengingat tadi ya bahwa Indonesia ini uh, adalah negara wilayah yang uh, rawan bencana termasuk yeah. bencana vulkanologi ya. Uh, yeah. Apa yang seharusnya di, uh, dilakukan oleh pemerintah lah begitu sebagai penunggah mm. utama ya. Yeah. Tadi disebutkan seperti Gunung Merapi itu memang uh, sudah ada pos apa uh, Yang mengamati ya, secara yeah. kelihatan secara lebih serius. Ya, yeah. nah, pertanyaannya, apakah di gunung-gunung uh, yang rawan lainnya itu mm. dilakukan hal yang sama? Ya, yeah. kalau semeru itu kan belum ada seperti Merapi. Ya, mm. nah, akibatnya kita bisa melihat yeah. uh, kondisi sekarang ini. Ya, bagaimana dengan gunung-gunung yang lain? Jadi, seharusnya yeah. kalau uh, kondisi seperti Indonesia ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh uh, pemerintah? Ya, sebagai... Penanggung jawab utama negeri ini, begitu. Ya, ya pemerintah punya tanggung jawab sangat besar untuk mengamankan dan menyelamatkan oh, apa jiwa dan raga rakyatnya. Nah, eh, dan itu saya kira kemudian memang pendekatannya itu pendekatan case by case gitu. Artinya begini, misalnya, kenapa Merapi itu ada bahkan ada dulu namanya proyek Merapi Promer itu uh, karena memang ini uh, gunung yang yang sangat aktif bahkan the most aktif uh, vulkano di Indonesia gitu makanya kemudian itu ada pengamatan khusus di situ uh, bahkan saya ikut menyaksikan juga di puncak gunung merapi itu setiap kali itu dia ukur secara langsung dengan namanya geotermometer gitu di puncak di dekat lava kubah lava itu bisa sampai 600 700 derajat sampai begitunya jadi bukan dilihat dari jauh bahkan didekati did, 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 didatangi langsung diukur temperaturnya seperti kalau kita mengukur temperatur badan kita karena memang dia sangat aktif nah untuk gunung-gunung yang less aktif yang kurang aktif atau yang eh, apa sedikit aktif maka, pengamatan menjadi turun juga. Gitu, nah, ini menurut saya memang agak rasional juga. Gitu, jadi baga bagaimana kita mau mengamati gunung yang diem? Gitu, nah, ini yang 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 apa yang yang terjadi ya, sebagaimana juga uh, Gunung Selamet maupun Gunung Semeru. Gitu, uh, nah, apakah kemudian mungkin diperlukan semacam dinaikkan level-level uh, ininya, level? Uh, apa gunung itu senemingan sehingga dia masuk ke dalam uh, kelompok dari yang memang harus diamati, harus didetili harus dijagain gitu kalau bahasa gampangnya itu sebagaimana uh, merapi. Uh, itu saya kira pasti memerlukan studi uh, lebih lanjut. Tetapi saya kira memang um, me, apa mengetahui lebih dini itu pasti akan mengurangi resiko hanya memang effortnya pasti lebih besar, sumber daya manusia yang dikerahkan mesti mesti lebih besar karena kan gunung Semeru itu gunung paling besar dan paling tinggi gitu. Besar itu memang bodinya itu besar, kemudian juga tinggi gitu 3.600 sekian. Dan pasti budgetnya juga uh, besar. Nah, tapi jika uh, jikalau kita mengukur dampak dari bencana itu, saya kira budget itu bisa di nomor sekian kan karena nyawa itu kan tidak ternilai. Saya kira itu. Ya, baik Gunung Semeru Uh, kita kembali ke Pak uh, Burhan. Ini nah, sekarang kita bicara uh, hikmah. Ini Pak Burhan, ya. <laughs> kita tahu seperti tadi yang disampaikan bahwa Indonesia ini banyak memiliki gunung-gunung. Uh, ya, nah, kalau kita lihat uh, di dalam Al-Quran, itu kan di disebutkan, kan, uh, apa gunung-gunung itu seperti sebagai pasak dari bumi gitu ya. Uh, Artinya gunung-gunung ini juga suatu yang memang sangat berguna untuk bumi ini. Nah, di dalam uh, di dalam Al-Qur'an ya kalau kita kita lihat ya uh, uh, menyebutkan seperti itu ya. Uh, apa misalkan dalam surat An-Naba ayat 6 sampai 7 ya disebutkan bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung itu sebagai pasak ya. Kira-kira bisa tidak dijelaskan secara Geologi ini Pak Burhan, uh, bagaimana, apa yang dimaksud bahwa gunung-gunung ini sebagai pasak dari bumi ini? Oke, okay. terima kasih uh, Pak Farid. Jadi uh, sangat menarik kalau, kalau kita membahas tentang kebencanaan dan hikmah ya. Tapi uh, ini disclaimer saya, saya bukan ahli Al-Quran atau ahli agama, namun berusaha menjawab apa yang ditanyakan Mas Farid dengan pengetahuan keislaman saya yang mungkin serba terbatas. Kalau kita bilang gunung di dalam Al-Quran itu tidak spesifik disebut sebagai gunung api, jadi gunung dalam pengertian yang sangat luas. Nah, di dalam ilmu geologi, gunung itu ada yang karena uh, disebut gunung api dan juga pegunungan yang kita sebut dengan, uh, uh, apa nama, kontinental uh, uh, kerasnya yang tumbukan, seperti yang kita jumpai di Himalaya. Kemudian, uh, di uh, beberapa bagian di Alpen, meskipun sebagian Alpen juga karena vulkanik, nah, ada juga yang gunung karena gunung api yang uh, tadi disebutkan oleh uh, Ustadz Ismail bahwa itu karena subduction zone. Nah, kalau yang di uh, Himalaya, segala macam itu kita berpikir uh, karena benua uh, dengan gerak benua bertabrakan dan itu membuat gunung. Nah, kalau kita kemudian definisikan uh, sebagai paku, maka paku artinya dia uh, menusuk di ke bawah. Ya. Kalau menusuk ke bawah dalam konteks paku itu harus solid, maka ada hukum isostasi. Jadi kalau kita ada uh, gunung uh, yang tinggi, maka dia juga akan masuk ke, uh, ke bumi, ke subsurface itu juga semakin dalam. Dan itu kalau kita pengertian... <tuh> pengertian manusia tentang paku. Tapi kalau paku dalam kajian-kajian yang lain paku itu adalah berhubungan yang dengan dalamnya e, bumi, maka e, gunung api itu mempunyai jalur magma yang menembus ke e, mantel dan itu berkaitan dengan e, bagaimana dalamnya magma. Kemudian e, setiap gunung juga akan menghasilkan sumber daya geologi yang macam-macam. Minimum kalau kita kita lihat seorang orang awam, setiap ada aktivitas gunung api, maka di situ airnya melimpah, uh, tanahnya menjadi subur. Kemudian at least uh, di situ sumber ekonomi dari ekonomi rakyat, seperti bahan galian golongan C, seperti eh, uh, saya contohkan tadi di Merapi, dan tentunya itu juga harus dibarengi dengan kewaspadaan dan uh, tahu bagaimana uh, wilayah-wilayah itu rawan rawan bencana atau tidak. Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa kesadarannya itu tidak hanya dalam arti uh, struktural dan sistem, tapi masyarakatnya juga responnya yang positif. Mungkin teman-teman uh, itu -teman jauh sadar bahwa teman-teman uh, di Tambang Pasir, dekat Semeru, dekat uh, Merapi itu sudah sadar bahwa di situ sumber bencana juga. Namun demikian, respon cepatnya ini yang perlu kita tingkatkan. Ini sebenarnya hanya seperti kita punya larangan parkir, cuma tetap parkir di situ. Larangan merokok, cuma tetap merokok di situ. Larangan buang sampah, tetap buang sampah di situ. Jadi ini menurut saya persoalannya tidak sekedar teman-teman yang kena kebencanaan, cuma bagaimana kita bangsa ini memahami aturan dan merespon dengan baik dengan benar sesuai yang uh, diharapkan hikmahnya ya ketika kita kena gempa kita baru tahu bahwa apa yang uh, apa apa yang kita abaikan apa yang kita tidak respon cepat tuh kalau uh, tidak dilakukan segera akan membawa uh, kebencanaan yang menimpa diri kita sendiri tapi terlepas dari apa yang dalam gagasan saya tentunya Uh, kita juga ikut berduka atas korban yang di Semeru maupun kebencanaan lainnya. Uh, dalam pembahasan ilmiah tentunya ini juga harus harus dipisahkan bahwa kita tetap berhatiin dengan timbulnya korban, timbulnya uh, kerugian, namun kajian ini adalah kajian bagaimana kita mencari hikmah uh, dari kebencanaan tersebut. Begitu Mas Farid, kira-kira. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Burhan. Uh, karena waktu kita sangat terbatas kita kembali dulu ke Ustaz Ismail ya. uh, kira-kira Ustaz Ismail bagaimana seharusnya ya seorang Muslim ya mensikapi bencana-bencana ini Ustaz Ismail? Iya uh, yang uh, pertama bahwa ini adalah satu musibah ya uh, musibah itu para ulama itu kan didefinisikan sebagai kulu makruhin yahulul insan. Uh, segala yang tidak disukai oleh manusia menimpa manusia itu uh, ada yang tidak disukai manusia tidak menimpa manusia tidak menjadi musibah gelombang sangat tinggi tapi kalau di situ tidak ada kapal tidak ada uh, pelaut ya nggak masalah itu uh, nah apa yang harus di, uh, kita kita tunjukkan ketika kita menghadapi musibah itu yang pertama adalah bahwa kita uh, mesti meyakini ini tidaklah lepas dari apa yang kita sebut dalam istilah umum itu takdir ya, atau kodok. itu. kodok dari Allah Subhanahu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu secara ilmiah bisa dijelaskan mengapa gunung itu meletus itu. Tetapi uh, kita sudah mendengar tadi bahwa se se akurat apapun, selengkap apapun uh, Alat-alat untuk mitigasi gempa itu tidak bisa memastikan kapan dia bakal terjadi, eh, jam berapa, lalu seberapa, dan sebagainya. itu. Nah, karena itulah, maka di eh, penting di situ kita menerimanya dengan penuh keridoan dan keikhlasan. Eh, di sana disebutkan, eh, dalam Al-Quran itu, "maa sob, musibatin walafi amfusikum." ya tidak adalah bencana yang menimpa atau yang terjadi di muka bumi dan menimpa diri kalian illa fi min qabli kecuali itu semua sudah tertulis uh, sejak azali di uh, dalam kitab Lauhil Mahfud sebelum penciptaan inna ya, dzalika yang demikian itu mudah bagi Allah itu uh, menggoncangkan bumi jangan lagi menggoncangkan bumi menciptakan alam semesta pun juga Allah subhanahu wa ta'ala uh, berkuasa. Uh, kemudian dijelaskan, ini yang penting, ma fatakum. ma'fatakum. Uh, ini dijelaskan agar kamu tidak terlalu bersedih terhadap apa yang lumput dari diri kamu. Musibah itu membuat kita kehilangan. Ada kehilangan harta benda, ada kehilangan nyawa, ada kehilangan, termasuk juga kehilangan kesempatan dan sebagainya. Gitu. Uh, tapi diingatkan untuk tidak terlalu uh, bersedih. Menarik apa yang dikatakan uh, oleh uh, baginda Rasulullah SAW berkenaan dengan musibah ini bahwa musibah ini harus kita hadapi dengan sabar karena jika kita menghadapi dengan sabar itu itu dikatakan di sana inna jazai ma balai. So, besarnya pahala itu beriring dengan besarnya ujian. Makin besar ujian, makin besar musibah itu itu berfungsi diantaranya adalah sebagai sebagai ujian sebagai ujian semakin besar ujian semakin besar pahala kalau kita menghadapi dengan sabar maka ini akan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak ada ujian untuk menurunkan derajat kalau naik e, kelas pasti perlu ujian mau jadi sarjana ujian mau S2 ujian S3 begitu seterusnya gitu e, jadi dikatakan di sana bahkan kemudian di dalam hadis tadi itu dikatakan Wa kauman ibtalahum. Jadi kalau Allah mencintai satu kaum dia akan mengujinya Jadi ini perspektif yang saya kira penting untuk kita pahami Agar uh, tadi kita bisa menerima dengan penuh kesabaran dan keikhlasan Serta jika kita kehilangan sesuatu dan biasa itu manusiawi sedih Itu tidak terlalu bersedih uh, dan tidak terlalu lama bersedih karena kalau anak mudanya setelah itu kita harus move on gitu uh, dan uh, nah ini yang penting juga untuk dipahami adalah bahwa uh, bahwa musibah itu itu uh, itu sesungguhnya uh, kalau direnungkan itu itu sangat bagus karena tadi bahwa ya di, di soal susah dan sedihnya sudah ya tadi ya bahwa ini akan akan uh, memberikan pahala kepada kita dan akan mengurangi uh, dosa dan kesalahan uh, karena uh, Nabi mengatakan bahwa uh, tidak adalah manusia itu bahkan sekedar tertusuk duri uh, sekecil apapun itu ilah kafarallahu saya kecuali Allah itu me Mengampuni atau menggantikannya itu eh, dengan eh, apa namanya, ampunan terhadap kesalahan-kesalahan dia itu. Dan eh, terakhir, bahwa korban ada sekian puluh yang meninggal itu, di antaranya ada yang mungkin karena awan panas tadi, ya, artinya dia meninggal dengan terbakar. Itu eh, kalau kita mengikuti hadis uh, yang sampai kepada kita di sana disebutkan bahwa itu termasuk uh, orang meninggal dalam keadaan syahid. Jadi ada ada sekian banyak kategori orang mati syahid selain dia meninggal karena uh, jihad ya di uh, jalan Allah itu ada Meninggal karena disebutkan di dalam hadis itu sohibul harik, jadi mereka yang meninggal oleh karena terbakar, itu. terbakar, terbakar, terbakar ya, seperti ketika dia meninggal karena tertubruk atau tertimbun awan panas itu artinya bahwa uh, sekali lagi kita tentu uh, harus menyampaikan keprihatinan kita bila sungkau kita tetapi juga penting untuk kita menyampaikan bahwa meninggal mereka itu insya Allah uh, jika dia muslim itu dalam keadaan syahid sahid uh, akhirat ya kalau di dunia dia diperlakukan sebagai man manusia manusia sebagai manusia orang yang mati sebagaimana yang lainnya tapi di akhirat Allah itu dianggap sebagai mati syahid dan uh, Nabi mengatakan asroful mauti mautus syuhada setinggi-tinggi derajat kematian itu adalah kematian sebagai seorang syuhada. Nah, hal-hal seperti ini yang saya kira penting untuk kita kita ketengahkan ya di tengah-tengah rasa duka dan uh, sedihnya menghadapi musibah. Dan yang terakhir tentu saja adalah bahwa kita Ternyata manusia itu memang sangat lemah, uh, karenanya tidak selayaknya kita ini turhaka, ya, kepada Sang Pencipta. Uh, semestinya semakin menundukkan hati, pikiran, dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hidup kita itu sesungguhnya uh, ya, ibarat kata itu itu uh, akan berakhir sewaktu-waktu ya saya kira tidak ada orang yang menyangka bahwa Semeru bakal meletus atau oh, dulu ada tsunami segala macam itu itu menunjukkan bahwa manusia itu sangat lemah karena itulah maka tidak ada tempat bagi kita itu untuk turhaka untuk maksiat kepada Allah SWT Taala oleh karena kematian itu bisa datang setiap saat karena itu yang paling bagus adalah semestinya kita menjadi seorang makhluk yang taat kepada Sang Khalik dimanapun kapanpun sampai betul-betul ajar tiba sehingga kita meninggal dalam keadaan khusnul khotimah. Saya kira itu baik. Terima kasih, Ustaz Ismail. Ya. Terima kasih juga kita sampaikan ke Pak uh, Burhan yang Dokter Burhan yang telah menyampaikan uh, banyak informasi penting ya kepada kita. Semoga ini bermanfaat untuk uh, umat ya. dan uh, rakyat Indonesia pada umumnya. Ya. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa taala demikian tadi pembahasan kita diskusi kita lebih satu jam lebih terkait dengan bencana eh, terkait dengan bencana ini ada hal yang menarik ya yang ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua ketika di Madinah ya terjadi gempa bumi ya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ya, sebagai pemimpin pada waktu itu eh, berdiri di hadapan rakyatnya. Apa yang dikatakan oleh Khalifah Umar bin Khattab? Ya. Ayuhannas, ma hadza? Ma, ma ahdastum la in adat la asakinukum fiha. Wahai manusia, apa yang terjadi ini? Terlalu cepat hal ini terjadi pada kalian. Jika kalian tidak bertobat, aku tidak akan tinggal bersama kalian. Jadi hal yang menarik ketika terjadi gempa, ya seorang pemimpin seorang kepala negara bukan hanya bicara tentang perkara-perkara teknis ya yang berkait dengan pencegahan gempa tersebut ya atau penanganan gempa tersebut tapi juga mengajak masyarakatnya untuk kemudian bertobat ya karena bisa jadi ya bencana-bencana ini disebabkan karena maksiatnya manusia Dan, uh, seperti yang tadi juga telah disampaikan oleh uh, Ustadz Ismail ya nyawa bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kapan saja ya karena itu ya Al-Qur'an mengingatkan kita jangan merasa aman ya ini penting ini jangan merasa aman ya dalam uh, beberapa ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya memberikan peringatan seperti itu apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit bahwa dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang ya demikian juga dalam ayat uh, yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pemimpin ya uh, maka apakah orang-orang yang membuat makar dengan melakukan maksiat merasa aman dari bencana ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka atau datang azab kepada mereka dari tempat yang mereka tidak sadari ya. bahkan uh, dikaitkan dengan tidurnya kita Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur. Ya, intinya Allah mengingatkan kita bahwa bencana itu kapan saja bisa terjadi. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri ketika menghadapi bencana itu kita dalam dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.